Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru miyati shahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang sedang Allah Subhanahu wa taala bagi kita masih lagi melalui kehidupan tah dunia ni dalam keadaan nikmat yang begitu banyak yang Allah taala bagi. Yang kalaulah kita cuba nak kira satu persatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi daripada awal kita lahir sampailah ke hari ini, demi Allah kita takkan mampu nak kira dan kita takkan mampu nak balas walaupun sedikit kebaikan Allah Ta'ala pada kita. Sebab tu syukur ni benda yang sangat besar. Lebih-lebih lagi dalam keadaan jutaan manusia yang sedang hidup dengan kita saat dan ketika ni, yang Allah Subhanahu wa taala pilih Islam, beriman dan menyempurnakan hak-hak keadaan Islam kita. Dan ramai lagi ni, 7 bilion manusia, 5 lebih bilion yang hidup dengan kita, yang makan rezeki Allah, yang berjalan atas muka bumi Allah, yang mendapat nikmat daripada nikmat Allah, tapi dahi mereka sekali pun tak pernah sujud pada Allah. Mereka tak pernah mengaku Allah Tuhan. Sebab tu hari ni Allah pilih kita duduk dalam majlis ni pula, dalam keadaan meninggalkan sekejap kita punya hal-hal urusan dunia. Kalau nak kata sibuk ni tuan-tuan, puan-puan, nak kata sibuk ni, tak ada orang tak sibuk. Orang gila pun sibuk. Macam-macam kesibukan. Walaupun dia tak apa nak betul, tak apa nak waras, tapi sibuk. Kalau perempuan pergi Yaman, di Yaman, orang yang Allah uji dengan masalah mental pun sibuk. Tapi bukan sibuk dengan perkara-perkara bukan-bukan. Sibuk tepi jalan dengan kuku panjang, dengan baju tak terurus. Tapi mulut duk sibuk baca Quran. Dekat Yaman, orang gila pun hafal Quran. Sebab tu kita kat Malaysia ni usahalah untuk kita hafal Quran sebelum kita balik bertemu dengan Allah. Oh, banyak ayat Quran kita nak bawa balik. Berapa banyak yang lekat tu tak ada masalah. Hak yang lekat tu tak tahulah, saya pening kepala. Saya apa hak mula, hak ujung. Saya apa hak belakang, hak depan lupa. Ulang balik hak depan, belakang lupa balik. Tak tahulah, saya jadi give up. Jangan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putih asa dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala tegur Nabi, Allah ajar Nabi, Allah beritahu kepada Nabi dalam surah Al-Qiyamah, La tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. Allah pesan, jangan percepatkan lidah kamu untuk habiskan bacaan tu. Allah ajar kita baca Quran, jangan laju-laju. Baca Quran bukan nak habiskan bacaan. Baca Quran ialah untuk faham.
bahawa kita ada makna hidup di dunia ni. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah beritahu apa? Sesungguhnya kami yang lekatkan Al-Quran tu dalam dada-dada kamu, yang bagi faham kami, bukannya ikhtiar usaha kamu, bukannya ustaz yang mengajar kamu, bukan siapa-siapa ada keliling kamu, yang bagi faham kami, yang hajar Quran, yang bagi Quran, yang turun Quran Allah, yang bagi lekat, bagi faham Allah. Sebab tu kena doa banyak. Rabbi zidna ilman nafi'an. Minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu bermanfaat kepada kita. Doa lagi pada Allah dengan doa yang Mu'az bin Jabal diajar kepada dia oleh Rasulullah. Ha, doa ni semua perempuan semua dah hafal lah. Cuma kadang-kadang dia tak dan nak baca. Mu'az bin Jabal ni ulama di kalangan para sahabat. Di akhirat nanti Mu'az bin Jabal akan duduk depan pegang panji. Belakang dia semua ulama ni Mu'az bin Jabal. Kita kena bentuk anak-anak kita untuk jadikan mereka bukan hanya ulama, orang yang soleh. Ulama bukan orang yang hafal hadis Quran. Allah sebut in apa nama? Allah sebut dalam Quran siapa dia ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takutkan Allah, yang hadir takwa, hak ni ulama. Bukan yang semua hukum fiqh dia tahu tapi dia tak apa amal pun. Semua ayat Quran dia hafal tapi tak apa buat pun. Hak ni bukan ulama. Hak ni bukan ulama. Ulama ialah orang yang hafal, orang yang amal. Orang yang beramal, yang hidup dengan ketakwaan, yang takutkan Allah, hak ni ulama. Ya, tuan-tuan, Mu'az bin Jabal Nabi ajar doa. Ha, tuan-tuan, perempuan semua dah hafal dah. Apa doa tu? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semua dah hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni baca bila? Setiap hari. Lepas habis salat baca. Imam tak baca. Jangan kata imam tak hafal. Imam tu baru baca, imam tak baca. Memang selalu dia tak baca. Kadang-kadang dia bukan tak baca, dia baca infradi, dia baca sendiri. Ada setengah imam habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia akan terus baca apa? Alhamdulillahillazi lam yattakhidz waladan, sampai habis. Lepas tu dia akan sambung Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia akan baca sendiri. Lepas tu baru dia start zikir astaghfirullahal azim. Ada setengah imam macam tu. Hak bacaan tadi dia sir. Okay, semua orang kena baca sendiri. Jadikan rutin. Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. Ala zikrika. Untuk mengingati engkau. Wa syukrika. Untuk syukur pada engkau. Wa husni ibadatik. Percantikkanlah ibadat aku. Ini doa yang Nabi SAW ajar pada Mu'az, ketua ulama di akhirat nanti. Jadi insyaAllah tuan-puan, hari ini kita nak pergi beberapa hadis daripada kitab Safinatun Nikah. Saya pernah tunjuk kat pengurus, saya pernah bawa lah kitab ni sebelum ni. Tak pernah? Masjid lain. Safinatun Nikah ni, nama kitab ni Safinatun Nikah. Safinah ni Bahtera. Nikah ni perkahwinan. Kitab ni nama dia Safinatun Nikah Bahtera Perkahwinan. Yang tulis kitab ni nama dia Ustaz Ahmad Naufal bin Zulkifli. Bayar cucu-cucu tuan-tuan perempuannya hak yang tulis ni sebab lagi muda pada saya. Dan tapi ilmu dia subhanallah. Saya kenal dia dekat Bangladesh. Dia orang Melayu lah, orang Kedah. Tapi jumpa dekat Bangladesh, kenal kat Bangladesh. Saya sekali dengan dia ketika kami berada di Madrasah Madani Nagar dekat apa nama ni, Bangladesh punya ibu kota tu, Allah lupa pula nama dia. Dia apa ni? Ha, Dhaka. Masya-Allah, macam besapi tu. Ha. Dhaka antara bandar yang tersibuk kat dunia. Puan-puan pi pening pala. Ramai sangat orang. Sana sini orang, kiri kanan orang, ramai banyak beca. Lepas tu yang seronok dekat pasar dia tu, apa nama pasar, Baitul Mukarram nama pasar dia. Pergi kat pasar nak beli buah macam-macam, buah yang tak pernah tuan-tuan puan-puan jumpa pun akan ada kat situ. Saya pernah tengok ada satu buah macam buah cermai besar warna hijau. Saya pun beli, rasa tak cermai langsung. Kelak
masam, tak boleh telan. Lepas tu saya tengok ada buah rambutan. Dekat Bangladesh tak ada buah rambutan. Buah rambutan ni import daripada negara-negara macam kita, Malaysia, Indonesia, Thailand. Daripada import pergi Bangladesh, yang sonok dekat pasar Bangladesh, dekat pasar Baitul Mukarram tu, buah rambutan dia. Kalau tengok dekat luar tu, kalau kita dah tahu buang, dah memang dah tak nampak rupa dah, warna coklat dah kulit dah, memang kering dah, buah tu kering dah. Tapi boleh jual kat pasar, orang beli tu. Sebab tu bila buihlah buah rambutan, kulit macam tu, dalam ada lagi isi dia. Hak tu dia jual kat pasar. Kalau kita tengok macam tu, kita dah repot dah. Apa benda peniaga macam ni? Dekat saya kenal Ustaz Naufal di Bangladesh. Dan banyaklah saya belajar pada dia. Pada tahun 2017, dia telah siap tulis kitab ni. Dan dia bukan tulis, dia susun hadis-hadis Nabi berkenaan dengan rumah tangga dalam kitab ni. Dan yang seronoknya, dia susun sebelum dia kahwin. Sebelum dia kahwin, dia susun. Kalau kita sebelum kahwin tak fikir sangatlah. Tapi sebelum dia kahwin, dia dah susun kitab ni daripada bab pertama, anjuran pernikahan, sampailah bab yang terakhir, bagaimana membentuk keluarga untuk melangkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Detail dia cerita daripada hadis Nabi. Dia tak cerita, dia tak bagi keterangan apa. Dia buat main hadis, semua hadis, semua perkataan Rasulullah saja dalam kitab ni. Daripada anjuran perkahwinan, bagaimana nak pilih pasangan, kalau lelaki nak pilih perempuan yang mana, kalau orang perempuan nak pilih lelaki yang macam mana, pun disebut dalam kitab ni. Kemudian disebut pula bila dah menikah tu, macam mana pula nak buat walimatul uruf. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat walimah macam mana, pernikahan Nabi macam mana, malam pertama macam mana. Malam pertama macam mana tu? Kalau ada remaja kita kena skip pun. Ada belum nikah, tak masalah skip bab tu. Malam pertama hubungan suami isteri macam mana? Sunnah dalam berkeluarga macam mana? Gurauan Aisyah dengan Rasulullah macam mana? Gurauan isteri-isteri dengan Rasulullah macam mana? Macam mana Nabi meminta pandangan isteri? Macam mana isteri patut bagi pandangan dalam keluarga? Macam mana keadaan Nabi penama romantik dalam rumah tangga? Semua dah disusun, memang sangat cantik. Dan sehingga akhirnya macam mana juga hubungan kalau kita ambil anak angkat, macam mana Nabi kalau kita ambil, kalau dengan anak-anak tiri macam mana, satu-satu hadis. Dan pagi ni saya tak baca semua sebab pagi ni kita ada masa singkat. Saya akan cuma baca beberapa hadis yang saya pilih lah daripada kitab ni. Ada sahabat saya mana, Ustaz Nazrin, dia dekat luar ni, insyaAllah. Ada kitab ni saya bawa sikit lah. Jadi perempuan kalau nak nanti insyaAllah boleh jumpa sahabat saya. Dan saya akan daurahkan kitab ni insyaAllah dekat Pulau Besar Mersing hari Sabtu Ahad ni. Jauh lah. Dan insyaAllah kita akan buat lain kali lagi. Tengoklah kat mana-mana. Dekat Pulau Besar Mersing ni program percutian bersama keluarga jugalah, bersama daurah kitab. Dan masa tu Ustaz Naufal sendiri yang akan cerita. Alhamdulillah Ustaz Naufal dia dah menikah tahun lepas. Akhirnya. Tahun lepas dia menikah. Yang seronoknya bukan orang Melayu lah. Dia dengar ada orang masuk Islam dekat Perancis. Dia beli tiket flight turun Perancis. Kahwin dengan orang Rusia dekat Perancis. Bawa balik orang Perancis datang sini. Yang seronok saya tanya Ustaz, isteri Ustaz boleh bahasa Melayu ke, boleh bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke? Dia kata semua tak boleh. Habis tu bahasa apa? Bahasa dia Rusia. Habis tu Ustaz sembang ni, Ustaz boleh Rusia ke? Tak boleh. Habis tu sembang macam mana? Google Translate. Ajib. Nak bagi tahu bahawa jodoh ni bukan kira bangsa apa, bukan kira bahasa apa. Jodoh ni bila Allah tentukan. Faham ke tak faham, kalau Allah kata kahwin. Tapi bagusnya kalau tak faham ni, kurang cakap. Bila kurang cakap, kurang salah. Bila kurang salah, kurang bergaduh. Hak kita ni terlebih cakap. Bila terlebih cakap, terlebihlah terasa hati. Sikit-sikit kecil hati, salah cakap kecil hati, semua benda bawa pecah hati. Hak ni berlaku ni bila banyak sangat cakap, bila terlebih faham. Bila terlebih faham ni salah faham lah. Bila tak faham tu bagusnya tak banyak cakap, banyak buat. InsyaAllah puan-puan, kita akan baca beberapa hadis insyaAllah daripada sini. Di antara hadis yang saya akan bacakan insyaAllah, antara perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man ahabba fitrati falyastanni bi sunnati wa min sunnati an-niqah. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa mencintai agama yang aku bawa, maka hendaklah dia menuruti sunnahku. Dan di antara sunnahku ialah nikah. Ada orang yang kata, tak apalah saya tengok, tak penting lah menikah, saya punya kerjaya lebih penting. Ada orang yang disibukkan dengan kerjaya dia, dengan urusan segala cita-cita dia, sampai kan dia letak perkahwinan ni benda nombor dua. Tak apa, tak kahwin pun tak apa. Dan Nabi SAW selalu tanya sahabat, dah kahwin? Kahwin dengan siapa? Nabi. Dan para sahabat pula, kalaulah mereka nak menikah, ataupun mereka ada anak yang dah boleh menikah, ataupun mereka ada anak yang baru lepas habis iddah, mereka akan cepat-cepat jumpa Nabi. Mereka akan bentang pada Nabi dua harapan. Yang pertama, Nabi sendiri yang ambil nikah dengan Nabi. Yang kedua, Nabi bagi cadangan siapa yang paling baik untuk dinikahi, kerana cadangan Nabi itulah yang terbaik. Ini sahabat. Saya cuma nak cerita ada satu kisah. Saya tak ingat saya pernah cerita kat tuan-tuan. Cerita ni ada dalam kitab Hayatul Sahabah, dan hadis yang dikeluarkan dalam kitab ni. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mungkin biasa dengar nama Jabir. Kalau kita duduk baca hadis, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa anhuma? Sebab bapa dia nama Abdullah bin Amru al-Haram radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sahabat, ayah dia pun sahabat. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia balik bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan unta dia. Ramai dalam keadaan jemaah tu. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba unta dia jadi perlahan, perlahan, perlahan. Akhirnya dia tertinggal di belakang. Nabi SAW perasan Jabir tak ada. Apa Nabi buat? Nabi tanya sahabat, Aina Jabir? Jabir mana? Sahabat kata, Jabir Rasulullah tertinggal kat belakang. Nabi pusing balik cari Jabir. Nabi sayang kat Jabir. Ayah Jabir, Abdullah bin Amru Al-Haram, syahid ketika perang Uhud. Dan syahid dia meninggalkan adik anak beranak yang ramai. Antara dia Jabir seorang je nak lelaki, yang lain semua nak perempuan. Jadi Nabi SAW selalu runsing, selalu khawatir, selalu ambil berat tentang Jabir. Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Nabi selalu tanya khabar mereka. Lepas hijrah tuan-tuan, disatukan Ansar dengan Muhajirin. Abdul Rahman bin Auf, satu orang kaya pada Mekah, disatukan dengan orang Muhajirin yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Pun orang kaya Madinah. Dipendekkan cerita, tak lama bila sampai di Madinah, Sa'ad Abdul Rahman bin Auf telah berniaga. Selesai beberapa bulan, Nabi tengok dekat pipi Abdul Rahman bin Auf ada bedak kuning. Zaman dulu orang Arab, kalau menikah, kalau berkahwin, dia akan pakai bedak kuning. Zaman sekarang orang Myanmar pakai pergi kerja. Perasan nak orang Myanmar pergi kerja pakai bedak kuning? Orang Melayu pakai bedak sejuk putih. Biasa pakai malam, tak pakai siang. Tapi orang Myanmar dia pakai siang. Dia nak pergi kerja, dia pakai tempek bedak kuning. Orang Arab dulu kalau tempek bedak kuning, maksud dia baru lepas kahwin. Nabi tanya Abdul Rahman, kahwin ke? Abdul Rahman kata, aku kahwin ya Rasulullah. Nabi tanya pula, dengan mahar apa? Sebab baru sangat ada dekat Madinah ni. Abdul Rahman kata, mas. Allah. Abdul Rahman, tuan perempuan, baru ada kat Madinah, baru mula berniaga, untung banyak dah, boleh beli mah. Satu sahabat kata, Abdul Rahman bin Auf, kalau pegang batu, batu tukar jadi mah. Cerdiknya dia berniaga ni Abdul Rahman bin Auf. Nabi tanya, kahwin ke? Nabi kalau jumpa sahabat, Nabi sering kali ambil berat. Antara perkara yang Nabi ambil berat ialah macam mana keluarga mereka. Sebab tu antara sunnah dia, kita kena ambil berat dengan jiran kita. Kita ambil berat dengan tetangga kita. Macam mana keluarga awak, macam mana? Macam mana anak-anak, okey? Macam mana semua? Macam mana, macam mana? Ini Nabi. Bila Nabi patah balik, tuan-tuan, puan-puan, Nabi tengok Jabir dah duduk sebelah unta. Unta tu tak mau bangun. Unta tu duduk, Jabir pun duduk.
Nabi tanya, wahai Jabir, apa yang sedang berlaku? Jabir kata, ya Rasulullah, nampaknya unta ni dah tak mau berjalan lah. Maksudnya unta ni tak apa sihat, dah tak mampu nak teruskan musafir. Apa Nabi buat? Nabi pergi dekat unta Jabir, Nabi pegang unta Jabir, Nabi doa. Dalam keadaan itu juga unta tu berdiri. Unta tu sihat. Nabi berkat dan sentuh lah. Nabi doa ya, unta tu berdiri. Bila unta tu berdiri, Jabir naik atas unta tu, maka Jabir radhiyallahu taala anhu teruskan perjalanan. Laju pula unta tu, potong habis semua orang. Bila Nabi lihat keadaan ni, Nabi kejar Jabir, sampailah di depan. Nabi duduk beriringan dengan Jabir. Masa tu Nabi tanya soalan. Dan soalan ni dia cerita hadis kat dalam ni. Nabi tanya kepada Jabir, an Jabir bin Abdullah. Jabir telah meriwayatkan kisah ni, anna halaka wa taraka tis'a banatin aw qala sab'a fatazawwabtu imra'atan thayyiban faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabir menceritakan bahawa ayah dia telah meninggal dunia, yakni pada perang Uhud, dan beliau ada 9 atau 7 anak perempuan. Maksudnya ada riwayat berbeza. Ada riwayat kata meninggalnya ayah Jabir tinggal anak perempuan 7 orang. Ada riwayat beritahu 9 orang. Setelah itu aku mengahwini seorang janda, dan apabila berita perkahwinan tersebut sampai kepada Rasulullah, maksudnya datang unta tu, Nabi tanya, wahai Jabir, nikah dah? Jabir kata, nikah. Maka berita tu sebenarnya sampai dah kat Nabi, Nabi dah tahu, tapi Nabi nak tahu sendiri pada mulut Jabir. Maka Nabi SAW telah bertanya, ya Jabir, wahai Jabir, tazawwajta? Qala qultu na'am. Aku Nabi telah tanya pada aku, adakah kamu dah kahwin? Jabir kata, ya, aku dah kahwin. Qala qultu na'am. Qala fabikrun am thayyibun? Qala qultu bal thayyibun ya Rasulullah. Wahai Jabir, kamu kahwin dengan anak dara ke janda? Nabi tanya soalan. Kita jangan tanya soalan, tuan-tuan. Saya pasal. Nabi tanya, Nabi ambil berat. Kita kadang-kadang kena tanya, orang Melayu ni dia punya sensitif dia lain. Kau suka aku anak kahwin dengan anak dara ke janda? Ha, kacau. Daripada ambil berat jadi bergaduh pula, jadi berat pula kes tu. Maka Nabi SAW berkata, qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka aw qala tudha'ihuka tudha'ikuha wa tudha'ikuka? Qala qultu lahu inna 'Abdullah halaka wa taraka 9 banatin aw 7 wa inni karihtu an atihunna aw أجي أهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بإمرأة تقوم عليهن وتصلحن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. رواه البخاري. Hadis ini daripada riwayat Bukhari. Nabi bila tanya, kamu kahwin dengan anak janda, kahwin dengan anak dara ke janda? Maka Jabir kata, aku kahwin dengan janda ya Rasulullah. Baginda tanya, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Kamu dapat bermesra dengan dia. Maksud dia sama umur dengan kamu, muda macam kamu. Jabir ni orang muda. Nabi sebab tu Nabi kata macam tu. Aku jawab, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dalam keadaan beliau meninggalkan kepada aku 9 atau 7 orang anak perempuan. Jadi aku tak mau tambah lagi beban atas diri aku kahwin dengan anak dara yang macam mereka juga. Maksudnya lebih kurang perangai muda, perangai macam tu juga. Sebaliknya aku kahwin dengan janda supaya dia dapat jaga dan uruskan sedari-sedari perempuan aku. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, semoga Allah memberkati kamu. Ataupun Nabi SAW telah menjawab, bagus, benar, betul apa yang kamu buat ni. Bila Nabi dah dapat tahu apa yang berlaku, Nabi tanya lagi soalan. Dan soalan tak disebut dalam hadis ni, disambung peristiwa ni. Nabi tanya, wahai Jabir, Nabi begitu, pastinya balik nanti sampai di rumah, isteri kamu akan layan kamu, akan letakkan bantal untuk layan kamu dengan keadaan yang baik. Jabir kata, ya Rasulullah, rumah aku mana ada bantal, isteri ku tak dapat layan macam tu. Ah, Nabi dapat detect benda yang kedua. Apa dia?
Jabir ni susah, miskin, bantal pun tak ada kat rumah. Maka Nabi bila dah dapat masalah ni, dah tahu masalah, Nabi fikir macam mana nak selesaikan masalah. Kita jangan tanya saja jiran, jiran pun beritahu apa masalah, kita pun update status kat Facebook. Tengok pula lepas tu update berapa like dah, berapa like dah, tak ada orang komen pun ni. Dah kali komen sendiri dulu. Kita cari, bila kita tanya ada masalah ataupun tidak, kita fikir macam mana nak selesaikan masalah. Dengan membantu keluarga jiran kita, dengan membantu saudara kita selesaikan masalah, doa ke Allah, ya Allah, aku usaha untuk bantu mereka, kau mudahkanlah juga urusan aku, seperti mana aku usaha bantu mereka, wahai Allah, kau bantulah akulah urusan aku. Sebab apa? Bila kita doa pada saudara kita dan dia tak tahu kita doa, ala bi zahril ghaib, dengan keadaan benda tu tidak diketahui oleh mereka, maka ketika tu malaikat kan doa untuk kita. Wahai Allah, apa yang dia minta untuk saudara dia, kau bagilah benda tu pada dia. Kalau kita doa ni, puan-puan, doa kita ada hijab. Hijab apa? Dosa. Kita kadang-kadang buat benda dosa, cakap dosa, tengok benda dosa, dengar benda dosa, buat benda dosa. Benda tu jadi hijab kadang-kadang. Bukan Allah belum kabul, tapi belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi, sebab belum ada kita istighfar minta ampun. Bila kita istighfar minta ampun, apa kita minta tadi? Hijab tadi terbuka. Masa tu Allah akan dengar, Allah akan bagi semua hak kita minta tadi. Sebab tu jaga hubungan dengan Allah. Doakan saudara kita, doakan orang dalam keadaan dia tak tahu, ketika tu Allah akan bagi pada kita apa yang kita doa. Nabi nak bantu Jabir. Apa Nabi buat? Nabi tanya Jabir, Jabir, unta ni kalau aku nak beli, berapa aku nak jual? Jabir kata, ya Rasulullah, kalau nak beli unta ni, aku tak mau jual, aku bagi hadiah. Nabi tekan, Nabi kata, wallahi la ya Jabir, aku nak beli juga unta ni, letakkan harga. Jabir tak sampai hati. Jabir kata, ya Rasulullah, kalau lah kau nak jual, kau nak beli unta ni, tak apa, kau letak harga aku, berapa pun aku jual. Nabi, tuan-tuan, walaupun kesibukan Nabi dengan agama, tapi Nabi SAW tak mau benda ni stres-stres. Nabi tak mau benda ni Jabir dengan stres, dengan masalah dia. Nabi tak mau. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau macam tu tak apa, aku beli unta ni dengan harga 4 dirham. Jabir tengok Nabi, Jabir kata, ya Rasulullah, mana ada unta harga 4 dirham? Kalau nak letak harga, ya Rasulullah, letaklah harga yang logik sikit. Nabi saja gurau. Jadi dalam keadaan kawan-kawan stres ni, kadang-kadang gurau lah sikit, bagi dia senyum sikit, nampak teruk. Muka tu nampak macam kejap lagi kiamat. Buat bertenang, ajak bergurau sikit. Nabi buat macam tu. Bila Jabir kata macam tu, Nabi senyum. Nabi kata, kalau macam tu, kita letakkan harga yang kamu setuju, aku setuju. Maka setengah riwayat kata, akhirnya dijualkan unta tu kepada Nabi dengan harga 400 dirham. Jadi bila sampai dekat Madinah, Jabir parking unta tu depan rumah Nabi. Nabi masuklah rumah nak ambil duit, Jabir balik. Nabi keluar tengok Jabir tak ada. Bilal lalu. Nabi kata, Bilal, nampak Jabir? Bilal kata, ya Rasulullah, tak nampak Jabir, dia dah balik. Nabi kata, Bilal, boleh tak ni duit yang aku dah beli unta ni, boleh tak duit ni kamu tolong bagi pada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beritahu pada Jabir ni duit yang aku beli unta ni, dan tolong bawa unta ni sekali pergi rumah Jabir, kata kat Jabir ni aku hadiah unta ni kat dia. Puan-puan tengok akhlak Nabi. Siapa tak jatuh hati dengan Nabi kita? Siapa yang dengar cerita Nabi yang tak jatuh hati dengan Nabi? Akhlak yang cukup hebat, akhlak yang sentiasa mencairkan hati, akhlak yang bila kita dengar saja peristiwa kisah-kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, sayang, rindu kita nak jumpa, nak tengok sendiri wajah baginda. Kita doalah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita dekat akhirat dalam syurga. Tuan-tuan, sahabat kata, di saat kami berada dengan Rasulullah, kami rasa kamilah orang yang paling Rasulullah sayang. Sebab tu saya nak baca hadis yang seterusnya. Isteri Nabi ada berapa orang? Isteri Nabi ada 11. Sebelah. Dan 2 orang wafat ketika Nabi hidup, 9 orang berada dan melihat ketika Nabi wafat. 9 orang hidup lagi lepas Nabi wafat, 2 orang wafat masa Nabi hidup. Yang wafat masa Nabi hidup, siapa dia? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Saya minta maaf,
kita nak tukar sikit. Khadijah lepas ni jangan panggil radhiyallahu anha. Khadijah kita panggil alaiha salam. Sebab apa kita panggil Khadijah alaiha salam? Tuh ustaz, mana boleh nabi-nabi yang dipanggil alaiha salam, alaihi salam. Khadijah bukan nabi. Bukankah pernah berlaku peristiwa ketika Khadijah sakit, Jibril alaihi salam datang pada Rasulullah. Jibril beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah kepada Khadijah dan juga sampaikan salam aku kepada Khadijah. Siapa wanita kalangan umat ni Allah bagi salam kat dia? Tak ada. Khadijah Allah bagi salam. Allah kirim salam kat Khadijah. Bila Allah kirim salam kat Khadijah, maksudnya Khadijah ke atasnya salam. Jadi Khadijah kita sebut nama dia alaiha salam. Lepas ni kalau sebut nama Khadijah alaiha salam. Nabi sayang Khadijah. Saya nak baca satu hadis tentang Khadijah. Antara isteri Nabi yang Nabi SAW langsung tak pernah lupa. Nabi tak pernah lupa semua isteri-isteri dia. Nabi sayang semua. Tapi cuma Khadijah ni bersama dengan Nabi daripada awal. Puan-puan boleh cari satu kitab, nama kitab Bushra fi Manaqib min Hayati Sayyidatina Khadijah. Bushra fi Manaqib. Apa nama kisah berkenaan kehidupan Khadijah yang ditulis oleh Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Ditulis oleh Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki ni dah wafat dah, dah meninggal dunia dah. Kalau perempuan pergi dekat Mekah, jangan lupa ziarah Ma'la. Di Mekah ada satu perkuburan namanya Jannatul Ma'la. Dia tak jauh. Tapi cuma dia kalau jangan-jangan psycho kalau Mekah dengan Allah 200 meter. Allah 400 meter. Buat bertenang. Mekah ni 1 kilometer pun tak jauh. Sebab bumi tu berkat. Bumi tu tempat kelahiran Rasulullah. Saya hari tu bawa jemaah, saya kata insya-Allah puan-puan eh, kita akan pergi ziarah Jannatul Ma'la. Kita akan straight aja jalan ni. Berapa jauh ustaz? Dalam 700 meter. Allah. Naik teksi boleh ya? Naik teksi rugi. Kalau jalan kaki kita akan lalu masjid sejarah. Ada peristiwa Nabi kat situ. Kita akan lalu masjid jin. Ada peristiwa juga kat situ. Kita akan lalu tempat-tempat yang bersirah, yang ada cerita-cerita kat situ. Rugi kan naik teksi? Naik teksi baru naik, baru duduk, tak sempat buat apa, sampai dah 700 meter. Sampai sana perempuan, orang perempuan tak boleh masuk. Orang perempuan boleh duduk luar tengok. Orang lelaki boleh masuk. Tapi jangan risau, daripada luar pun nampak dah makam Khadijah. Daripada luar nampak, walaupun jauh sikit, di dekat belakang pintu kaca grill nampak satu makam kat dalam tu. Itulah makam Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Kalau perempuan mampu pergi, tak apa, berdiri kat situ, angkat tangan doa supaya Allah Ta'ala berkati Khadijah, supaya kita dihimpunkan di akhirat dengan Khadijah. Antara benda penting bila perempuan berdiri depan makam Khadijah, antara satu ucapan jangan lupa sebut, cakap, wahai Khadijah, terima kasih sebab tolong jaga Nabi untuk kami. Beritahu dekat Khadijah, terima kasih sebab tolong jaga Nabi kat kami. Begitu baik Khadijah jaga Nabi. Kalaulah kita ada hari itu, belum tentu kita dapat jaga Nabi macam Khadijah jaga Nabi. Khadijah sikit pun tak pernah tarik muka depan Nabi. Khadijah tak pernah khilaf dan salahkan Nabi atas apa-apa urusan. Khadijah bila Nabi balik dalam keadaan kotor pakaian di baling najis berdarah dengan berdebu, Khadijah tak pedulikan keadaan tu. Khadijah khidmat dan bersihkan Nabi. Khadijah jaga semua anak-anak Nabi dan Khadijah tak pernah komplain bila jaga anak-anak. Hari ni ramai orang komplain macam-macam. Kata abang tak faham, susah saya jaga anak kat rumah. Abang pergi kerja seronok lah, kat kerja jumpa kawan-kawan itu, ini, itu, ini. Saya kat rumah susah tau tak dengan anak-anak. Tadi anak-anak bagi tumbang Milo. Hak yang seorang bagi patah, apa nama, grill langsir. Main sorok-sorok, gulung-gulung-gulung langsir. Kelepuk tarik, pak, patah langsir. Dah lah baru beli grill tu, jatuh atas kepala dia pula. Hak seorang lagi ni, abang kejar adik ni. Adik seorang jadi Ultraman, abang jadi Superman. Kejar adik, berlari, lari, lari, lari. Langgar tu, almari tu, habis jatuh barang-barang kaca saya kat dalam tu. Pening pula, stres saya kat rumah ni. Bila suami balik, mengadu semua benda. Nabi SAW balik rumah, satu benda pun Khadijah tak pernah mengadu. Macam ni Khadijah jaga Nabi.
Macam mana Nabi nak lupa Khadijah? Kita kadang-kadang perempuan mengungkit macam-macam. Jangan risau. Apa benda yang kita rasa, memang hati kita geram kadang-kadang. Apa benda yang kita rasa kita nak ungkit, pendam, ungkit dalam doa di depan Allah. Ya Allah, aku dah tak reti. Ya Allah, aku dah tak reti dah nak jaga anak macam mana lah. Masa kecil macam ni, macam ni. Macam ni dah besar macam ni pula. Alah, perangai. Ya Allah, tolonglah bagi kekuatan kepada aku. Bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Tolong, tolong, tolong. Ya Allah, aku betul-betul dah tak boleh. Ya Allah, aku lemah. Aku tak kuat macam Khadijah. Bagilah kekuatan macam Khadijah. Puan-puan, tengok kubur Khadijah. Tengok makam Khadijah. Doa dekat Allah. Ya Allah, kau telah bagi Sayyidina Uthman, lahir pula Fatimatul Zahra. Fatimatul Zahra keluarga dia susah macam Rasulullah juga. Kehidupan mirip kehidupan Rasulullah. Wahai Allah, tolonglah bagi kekuatan yang sama macam pernah kau bagi kekuatan pada Khadijah. Bapak, kalau mampu, kita pergi doa lah depan kubur Khadijah, angkat tangan, bagi tahu supaya Allah Ta'ala datangkan kekuatan tu. Ada orang mungkin khilaf dengan saya. Kata, apalah ustaz nak pergi ziarah kubur, tengok kubur. Ada orang macam saya pun heran, apa masalah ziarah kubur? Lebih baik menziarahi kubur-kubur wali Allah, kubur-kubur sahabiah, kubur-kubur sahabat yang memang kita tak, kita tahu mereka tak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang hidup tapi hakikatnya dia mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh daripada Allah, dia tak ingat Allah, dia tak peduli Allah, dia sibuk dengan dunia. Dia nampak macam hidup tapi dia mati. Berapa ramai orang yang mati tapi sebenarnya dia hidup di sisi Allah. Khadijah tak mati, dia hidup di sisi Allah. Dia hidup dalam hati kita semua. Mereka para sahabiah tak mati, mereka hiduplah hati-hati kita. Kerana mereka ialah orang yang Allah sayang dan redha. Ada satu hadis yang nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan dalam satu kitab ni. An Aisyah ar-Ridha radhiyallahu ta'ala anha qalat. Aisyah cerita sendiri. ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على الخديجة. Kata Aisyah, aku tak pernah cemburu pada mana-mana isteri Nabi seperti mana aku cemburu pada Khadijah. Cemburu ni sifat yang Allah bagi pada kita semua. Dan cemburu ni salah ke? Tak salah. Cemburu tak salah bila kita letak pada tempat yang betul. Salahnya cemburu bila kita letak tempat yang salah. Cemburu tak bertempat. Cemburu buta, cemburu entah apa-apa, hak tu salah. Cemburunya Aisyah, apakah salah? Dah, Aisyah tak salah. Aisyah cerita lagi, wama ra'aituha, aku tak pernah tengok Khadijah. Aku tak pernah tengok Khadijah. Walakin kana yukthiru zikraha, tapi Nabi selalu sangat sebut pasal Khadijah. Puan-puan, kita kalau orang tu kita sayang, kita sebut selalu pasal dia. Biarlah orang hebat mana pun cerita depan kita, ni hebat, ini, ini hebat, ini hebat. Tapi untuk kita, anak kita boleh hebat. Biarlah anak kita macam mana pun. Kita ada anak, walaupun anak kita result tak apa bagus buat exam. Anak orang hebat-hebat result dia, Masya Allah SPM straight A. Anak kita straight ke SPM straight B? Tapi kita, anak kita yang paling baik. Anak kita, anak kita, walaupun teruk anak orang. Kita tengok anak kita, kita risau anak kita jadi macam tu, teruk macam tu. Kita sayang kan orang kita sayang, kita selalu sebut. Kalau kita duduk sembang dengan kawan-kawan, jarang kita sembang. Pasal selalu kita sebut, puji anak kita, keluarga kita. Sebab orang yang kita sayang. Nabi selalu sebut pasal Khadijah. وَرُبَّمَا ذَبَحَ شَاتَ ثُمَّ يُقَتِّعُهَا أَعْضَاءَ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ الْخَدِيجَةِ. Kadang-kadang Nabi SAW sembelih kambing binatang. Nabi bahagi-bahagikan kepada beberapa bahagian. Kemudian Nabi akan hantar pergi ke rumah kawan-kawan Khadijah. Walaupun Khadijah dah wafat, Nabi masih lagi berkawan dengan kawan-kawan Khadijah. Sebab tu jangan pernah putuskan hubungan. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةٌ. Kata Aisyah, aku pernah kata kat Nabi, wahai Rasulullah, apakah tak ada perempuan lain dalam dunia ni selain pada Khadijah? Apa Khadijah seorang? Maka Nabi akan jawab, fayaqulu innaha kanat wa kanat wa kana li minha wuldun. Nabi akan jawab, Aisyah tu dia begini-begini, dia kuat berpuasa, dia kuat tahajud, dia akhlak dia mulia, dan daripada dialah Allah Ta'ala bagi aku anak-anak. Anak Nabi dengan Khadijah berapa orang? 6. Anak Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah seorang. Jadi anak-anak Nabi ada 7 orang.
anak-anak tiri Nabi ramai. Hai puan-puan, mungkin satu hari nanti boleh kita bincang tentang anak-anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak pernah kurang-kurangkan anak tiri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang semua di kalangan umat ni yang ada pertelian darah ataupun tidak dengan Nabi, Nabi sayang. Dan Nabi berusaha untuk membentuk rantaian kekeluargaan dengan semua. Sebab tu Nabi kahwinkan anak dia dengan Uthman dua orang. Seorang meninggal, Nabi tak mau putus, Nabi kahwin seorang lagi. Begitu juga sahabat, mereka tak mau putus hubungan dengan Rasulullah. Umar kahwinkan Hafsah dengan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, Umar tak mau pertalian dengan keluarga Nabi putus. Umar jumpa Sayyidina Ali. Umar kata, wahai Ali, boleh tak kalau aku nak menikah dengan anak engkau? Umar kalau kira umur dia dengan umur Ali pun dah jauh dah. Tapi bukan nak menikah dengan anak Ali. Apakah Ali kata, astaghfirullah, awak tu dah tua sangat dah, takkan nak kahwin dengan dah. Maka faham perkahwinan ini bukan untuk dunia, perkahwinan ini untuk agama, perkahwinan ini untuk akhirat. Silaturrahim maka hubungkan untuk akhirat. Sebab tu kalau kita mengaji, kita belajar tentang silsilah keturunan Nabi, cantik sangat. Nabi SAW ada seorang mak mertua. Dia ramai mak mertua Nabi lah, 9-11 orang. Paling kurang 11 mak mertua. Nabi SAW ada seorang mak mertua yang pernah jadi mak mertua Nabi dua kali. Macam mana tu? Kita pergi pelan-pelan. Sebab buat tak ada. Tak apa, tak apa. Saya pelan-pelan, puan-puan cuba bayang lah. Ada satu orang wanita yang pernah jadi dua kali mak mertua Nabi. Nama dia Hind bin Auf. Hind binti Auf. Hind binti Auf. Dia pernah berkahwin tiga kali. Pertama, dia kahwin dengan satu orang lelaki bernama Umais. Dapat anak bernama Asma binti Umais. Asma binti Umais kahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Sepupu Nabi, abang pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila Ja'far syahid dalam peperangan Mu'tah, jadi janda Asma tak lama, Abu Bakar masuk meminang. Jadi pula isteri Abu Bakar. Bila Abu Bakar syahid wafat, siapa? Ali pula masuk meminang. Jadi pula isteri Ali. Asma tiga kali menikah. Jadi jangan kata saya dah habislah, cukuplah. This is my only husband. There is no other man can be like him. I was with him with my whole life. My love to him cannot be compared to anyone. I hope I will be with him in the paradise together, happy living hereafter. Oh, dia punya ayat. Banyak tengok movie macam tu lah. Tengok drama TV banyak sangat. Dia pun ingat, dia pun watak lah drama TV. Bawa bertenang. Sebelum kita balik pada salsilah tadi, ada seorang sahabiah nama dia Ummu Salamah. Siapa dia? Isteri Nabi kan? Sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia suami dia siapa? Abu Salamah. Abu Salamah ni saudara susuan Nabi. Abu Salamah bila wafat, sebelum Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah pernah duduk biasa lelaki bini kadang-kadang dating romantik berdua. Ummu Salamah kata ke Abu Salamah, wahai Abu Salamah, boleh tak kita buat perjanjian? Kalaulah siapa-siapa mati di antara kita, kalaulah saya mati dulu, abang jangan kahwin lain eh. Ataupun abang mati dulu, saya takkan kahwin lain. Oh, nampak tak? Pernah tak kita buat macam tu dengan suami kita? Pernah tak? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Ramai yang pernah kot. Abu Salamah dengar senyum. Abu Salamah tak mengiyakan. Abu Salamah kata, wahai Ummu Salamah, kalaulah aku meninggal dulu, kahwinlah dengan lelaki yang lebih baik pada aku. Kita duduk dengan suami kita, adakah kita nampak lelaki lain lagi baik? Tak ada. Tapi kadang-kadang kita nampak juga suami kita paling teruk. Memang macam tu. Itu dunia, memang macam tu. Tiba-tiba dalam kawasan kampung kita ada wali, wali Allah, terkenal pula tu. Ada orang datang jumpa kita, beritahu ni, awak tahu tak dekat pasar ada seorang wali Allah zikir terbang? Kita pun, ya kau, subhanallah, hebatnya wali tu, zikir terbang. Kita pun siap-siap-siap pakai ikut kawan pergi pasar. Sampai-sampai kat pasar, tengok pada belakang, subhanallah, hebatnya, terbang dia. Tengok depan, lah laki aku, patut sengit. Ah, nampak teri buruk. Tadi tengok belakang,
Ui, hebatnya zikir terbang. Tengok depan, la ilaha illallah, laki aku. Patut sengit terbang. Terui buruk eh nampak. Memang macam tu. Allah uji syaitan ni tuan-tuan. Dia akan cucuk sampai suami isteri rasa tak senang terus satu sama lain. Ada je benda nak kelih. Ada je benda nak bergaduh. Ada je benda tak puas hati. Ni syaitan punya ajar. Sebab tu bila masuk rumah, kita pernah muzakarah dulu, adab masuk rumah, ingat tak? Kalau ada hak salin, ha tengok balik. Kalau hak tak salin tu, tanya kawan hak salin. Saya ingat pernah aku kat masjid ni. Pernah. Kena Ustaz Rizal kat situ, dia duk rakam, dia tahu. Ha, pernah lah tu. Kalau Ustaz Rizal kata pernah, maksud dia pernah. Ha? Adab masuk rumah. Puan-puan, bila wafatnya Abu Salamah, apa jadi kat Ummu Salamah? Ummu Salamah tak ada rasa ada lelaki lagi baik pada Abu Salamah kerana dia yang paling baik. Tapi dia teringat Nabi ajar doa. Ini saya pernah cerita kat puan-puan dalam kitab kecil tu, yang dalam buku doa tu. Buku mana tu? Buku kecil ni. Mana buku tu? Ha, ni. Puan-puan balik, cari balik buku ni. Buka, ada doa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, 3 kali. Sambung dengan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Tapi Ummu Salamah fikir, tak ada suami yang lagi layak, tak ada lelaki yang boleh ganti suami dia, kerana Abu Salamah ialah lelaki terbaik. Tak lama lepas tu, puan-puan, Umar masuk meminang. Bila Umar masuk meminang, dia reject, dia tolak. Umar tu dah hebat lah. Tak berapa lama lepas tu, Abu Bakar Siddiq masuk meminang. Abu Bakar pun tu reject. Siapa umat yang terbaik di kalangan umat ni? Abu Bakar Siddiq, yang bersama Nabi di saat dan ketika. Ali kata, aku cemburu dengan dua sahabat ni. Kerana Nabi selalu kata, kharajtu ana wa Umar wa Aba Bakr. Dakhaltu ana wa Umar wa Aba Bakr. Nabi selalu kata, aku Umar Abu Bakar masuk, aku Umar Abu Bakar keluar. Sering kali Nabi dengan dua sahabat ni. Mereka hidup sama-sama. Mereka mati dan dikuburkan ni di dalam bilik yang sama. 3 sahabat ni. Abu Bakar pun kena reject dengan Ummu Salamah. Tak lama Nabi masuk meminang, tuan-tuan, puan-puan. Nabi masuk meminang. Adakah lelaki dalam dunia ni daripada awal ciptaan sampai kiamat yang lebih baik daripada Rasulullah? Tak ada. Kerana baca doa ni, puan-puan baca doa ni, insyaAllah boleh lah amal doa ni. Asma binti Umais kahwin 3 kali. Dia ada adik Arwah bin Umais. Arwah binti Umais. Arwah kahwin dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila Umais meninggal dunia, Hind bin Auf kahwin pula dengan satu orang lelaki bernama Khuzaimah. Khuzaimah dapat anak perempuan nama Zainab. Zainab binti Khuzaimah siapa? Isteri Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Itu kali pertama dia jadi mak mertua Nabi. Zainab binti Khuzaimah bukan orang tua. Zainab umur dia muda masa dikahwin dengan Nabi. Dia satu orang yang digelar oleh Nabi sebagai Ummul Masakin. Kerana Zainab suka duduk dengan orang miskin. Zainab mencintai orang miskin. Zainab binti Khuzaimah digelar oleh Rasulullah ibu orang miskin. Dia meninggal ketika hayatnya Nabi. 2 orang isteri yang meninggal masa Nabi hidup. Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Umur dia berapa masa tu? 30 tahun. Muda sangat. Dan Nabi SAW, tak lama meninggallah dunia Khuzaimah, maka berkahwin pula Hind bin Auf dengan satu orang lelaki bernama Harith. Bila menikah dengan Harith, dapat anak yang pertama Lubaba Kubra. Dapat anak yang kedua Lubaba Sughra. Ha, buh nama sama, senang sikit. Lepas ni perempuan boleh buh nama anak sama. Hak pertama nama Lubaba, hak dua pun nama Lubaba. Hak pertama Lubaba Kubra, Lubaba besar. Hak yang kedua Lubaba Sughra, Lubaba kecil. Lubaba Kubra dinikahi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi, daripada belah lelaki dia pak saudara Nabi. Daripada belah perempuan, kita tengok dia siapa dengan Nabi. Dia kahwin dengan siapa? Dengan Lubaba Kubra. Dapat siapa? Abdullah bin Abbas. Lubaba Sughra pula kahwin dengan Al-Walid bin Mughirah, pembesar kota Mekah. Al-Walid bin Mughirah ni siapa? Al-Walid bin Mughirah bila kahwin dengan Lubaba Sughra, dapat anak nama dia Khalid Al-Walid. Itulah mak Khalid. Jadi Hind bin Auf ni siapa dia? Tok Khalid.
nenek khalik, opah khalik. Senang bahasa kita. Hind bin Affan ni pak mentua, mak mentua Nabi. Daripada mana? Zainab binti Khuzaimah tadi. Dia juga tok Khalid. Jadi Nabi dengan Khalid Walid tu siapa? Bukan orang lain. Anak belakan. Khalid tu anak belakan Nabi je. Dari perkahwinan ni. Dan ada lagi seorang anak daripada Harith dengan Hind bin Auf tadi. Siapa dia? Lahirlah Maimunah binti Harith. Siapa dia Maimunah binti Harith? Isteri Nabi. Nabi kahwin pula dengan Maimunah binti Harith. Maka itu kali kedua Hind bin Auf jadi mak mertua Nabi SAW. Puan-puan, orang Arab macam tu. Sebab tu cantik sangat kehidupan mereka. Kita kadang-kadang ni, kita orang Melayu ni ada satu masalah. Kita sensitif sangat. Benda kecil-kecil jadi besar. Kita terlampau tengok sangat sinetron dengan drama TV3 atau apa, kita, apa nama drama Cerka Rama. Tengok, lepas tu kita tengok cerita tu, kita pun mula terbayang, ni keluarga aku macam ni. Padahal hak yang buat cerita tu pun entah apa-apa dia buat. Dia cuma letak gambaran entah siapa-siapa. Kita yang memandai jadikan keluarga kita dalam drama tu. Kita telah mendramakan keluarga kita. Hakikatnya keluarga kita jauh lebih baik daripada drama tu. Allah menjadikan keluarga yang terbaik untuk kita. Jangan samakan suami kita dengan siapa-siapa dalam rancangan TV. Jangan samakan anak-anak kita dengan siapa-siapa dalam rancangan TV. Jangan rosakkan rumah tangga kita dengan TV. TV dah rosakkan banyak rumah tangga. Ha, ni macam tu lah tu. Tengok ada cerita minggu lepas. Pening kepala. Suami tak tahu apa. Balik-balik. Ha. Kena serang sebab cerita minggu lepas. Dia pun tak tengok. Anak pun pening kepala. Ha, saya pula. Buat bertenang, buat bertenang. Dan drama ni kalau tengok-tengok je lah. Tengok sekali, tengok habis-habis kat situ lah. Kalau ada pun berlaku, jangan rasa tu rumah kita. Biar doa, ya Allah. Kalaulah ada orang yang diuji macam tu, ya Allah. Kau bagilah hidayat, ya Allah. Kau mudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga yang diredai oleh engkau, ya Allah. Ha, doa. Ha, ni kita punya kerja. Jangan letakkan apa-apa hukum pada keluarga kita, pada orang. Kita usaha yang terbaik, bentuk keluarga kita menjadi macam keluarganya Rasulullah. Nabi bergurau dalam rumah. Nabi bergurau dalam rumah. Dan gurauan Nabi tak pernah menyakitkan hati. Gurauan kita sampai berkelahi. Pening kepala ni bergurau ke nak bergaduh, pening kepala. Saya duduk dengan hakim mahkamah syariah itu. Pembentang tak ada, ada kes bercerai sebab Colgate. Kita tengah pening. Kata, macam mana boleh cerai sebab Colgate ni? Colgate ni perempuan, dia ada setengah orang ni. Dia particular. Dia kalau beli Colgate, kalau dia buka Colgate, dia nak guna, dia tekan kot bawah. Perempuan macam tu lah. Ha, kan? Ada setengah orang macam tu. Dia tekan kot bawah, naik kot atas. So ending ni clear lah. Dapat pula lelaki jenis huara. Ikut dan tekan. Kita dah elok cantik dia kot atas, kot bawah. Kot lah kali geram. Pergi mahkamah. Saya nak tuntut cerai ni. Isteri, suami saya tekan Colgate ni. Aduh. Dia dah 25 tahun dah sabar. Ha. 25 tahun dah sabar cerita dia. Bukannya Colgate tu punya pasal sebenarnya. Yang masalah, masalah induk bukan Colgate. Masalah induk agama tak ada dalam rumah tu. Itu cerita dia. Quran tak masuk dalam rumah tu. Hadis tak dibaca dalam rumah tu. Sahabiah tak dikenalkan dalam rumah tu. Orang tak kenal agama dalam rumah tu. Colgate tu kalau kereta ni dipanggil spark plug. Spark plug. Kelepam percik macam tu ya. Habis. Okay, hak paling teruk, hak paling rare perempuan. Hari tu saya duduk kat Shah Alam, sembang seorang hakim Jalan Duta. Dia kata, ustaz, hari tu kes cerai lagi pelik, ustaz. Siapa? Garpu jatuh. Garpu jatuh, cerai. Saya kata, ya Allah, ustaz, jadi macam tu? Ha, ustaz, garpu jatuh. Suami suruh isteri ambil, isteri tak mau ambil. Isteri suruh suami ambil, suami tak mau ambil. Lah kali hakim kena ambil. Pening pula fikir Allah. Sebenarnya bukan masalah garpu. Sebenarnya bukan garpu tu jatuh. Sebenarnya sebelum garpu jatuh, agama dah jatuh dah. Satu cara untuk islah rumah tangga. Tak ada cara lain. Buat masuk agama. Agama bila masuk dalam rumah tangga, bukan untuk islah orang lain. Agama ialah untuk islah diri kita sendiri. Bila kita bagi nasihat ke anak-anak kita, bukan nasihat tu untuk anak kita yang utama. Nasihat tu balik pada kita. Supaya kita balik pada sabar. Ya Allah, terima kasih kerana bagi keluarga macam ni. Terima kasih kerana bagi anak-anak macam ni. Terima kasih kerana bagi suami. Semua ni kau yang bagi, ya Allah. Janganlah, ya Allah. Kerana benda kecil-kecil ni rosak hati aku.
doa ke Allah supaya hati kita terjaga. Kadang-kadang Milo pun jadi masalah. Kita buat Milo, Milo tu kita nak minum malam tu, Allah panas tak sedap ah. Boh lah peti air supaya esok pagi bangun boleh minum Milo sejuk. Anak bangun awal dulu pada kita. Anak buka-buka, alhamdulillah ada Milo. Sepanjang duduk dalam rumah tu tak pernah ada Milo ais dalam peti air. Dia pun seronok tarik-tarik keluar Milo, sangkut pula dekat apa dinding peti air tu, tumpah penuh habis peti air. Ha, serba salah budak tu. Dia pun tak tahu nak buat apa lah kali. Dia ambil tu menghapuskan bukti. Dia ambil cawan tu, boh lensing basuh-basuh-basuh, tutup peti air. Nak basuh tak reti. Sebab apa? Sayur bayam dalam tu, hak yang minggu lepas pun ada lagi, hak apa nama udang punya apa? Punya apa nama ni? Sotong punya yang apa? Yang hitam tu pun duk mengalir turun menitik beku. Duk lagu tu dalam peti air. Bau dia innalillah. Anak tu tak tahu nak bersihkan macam mana. Anak tu lah kali biar tutup senyap. Kita bangun-bangun dengan harapan nak minum air Milo, dah macam cerita batu belah batu petangkuk lah. Buka-buka tengok innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ingat ustaz ajar itu. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Baca doa, baca anak hayun juga. Mari sini tarik tengah tengok. Kau buat ke? Mengaku. Budak tu daripada nak mengaku jadi tak berani nak mengaku. Dia tahu dah dia mengaku dia kena libas. Dia mengaku dia kena, dia tak mengaku pun dia kena. Lah kali dia buat keputusan tak mau mengaku, dia pun kena lah belasah. Kita ni 14 tahun dah beli peti air tu, sekali pun tak nak basuh. Allah Ta'ala tahu benda tu. Allah hantar anak tu supaya tuang Milo. Lepas tuang Milo tu, itulah kali pertama lepas 14 tahun basuh peti air. Jumpa pula bangkai tikus. Masa buka tu, tikus masuk. Bila tikus masuk, tikus terperangkap dalam kesujukan, mati kering dalam tu. Jadi sebab dalam peti air, jadi taklah busuk. Jadi buka-buka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah ada fosil tikus. Fosil. Sebab tikus tu, tikus yang 4 tahun lepas. Tikus tu dah jadi apa dalam peti air tu. Kita pun bersih, sambil macam-macam mulut, mur, tak berhenti. Apalah, kenapa aku tak mati ya? Baik aku mati ya, mati hidup kena basuh peti air. Macam-macam mulut tu. Ya Allah, pening kepala. Kalau tak ingat balik, rasa lawak. Masa tu tak lawak lah. Lepas tu siapa buat lawak siap lah. Masa dah ingat balik apa benda lah aku ni. Kalau lah sambil basuh peti air tu, sambil istighfar, sambil ingat pada Allah, sambil ingat dosa, sambil, takkan masa bersih peti air tu bersih juga dosa? Ini kadang-kadang mulut kita menghapuskan macam-macam pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada benda yang tak baik yang Allah bagi kat kita. Hatta air Milo tumpah tu pun kebaikan daripada Allah. Kadang-kadang mungkin hari tu kita tak ada mop lantai. Kalaulah bukan anak-anak tuang coklat, main coklat, habis sapu coklat kat dinding. Dia makan coklat, lepas tu dia pak pula 5 jari kat situ tuan. Kita pak 5 jari kat muka dia. Lepas tu menyesal. Puan-puan, Nabi SAW ajar banyak mendengar walaupun daripada anak-anak. Puji dia walaupun dia teruk, walaupun dia salah, walaupun ajar dia untuk minta maaf. Cara ajar nak minta maaf bukan suruh minta maaf. Tak, pertama sekali kita kena mula dengan kita minta maaf. Minta maaf, mak minta maaf nah. Mak minta maaf. Kita tersilap tak apa, minta maaf nah. Mak minta maaf. Ajar dia minta maaf dengan kita mula minta maaf. Anak-anak dia kadang-kadang dengar apa, lihat apa yang kita buat dan dia faham lebih pada apa yang kita cakap. Kadang-kadang anak-anak kesian membesar dalam keadaan dia dengar macam-macam jeritan, jerkahan, amukan dekat telinga dia. Sampaikan dia takut mengaku benda. Kadang-kadang anak balik rumah, bawa result, buku report card, baru nak bagi tahu ayah, ya, saya tadi dapat report card. Aduh, matematik saya fail lah. Ayah dengar matematik fail. Apa dia? Fail. Ayah pada kecil sampai sekarang ni, sampai tak pernah fail matematik. B pun tak pernah fail. Astagfirullah. Tunggu. Budak tu baru cerita matematik fail. Dia tak cerita yang lain, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua A. Dia baru cerita satu fail dah mengamuk. Tak dengar lagi cerita lain. Kadang-kadang kita dengar tak habis. Nabi SAW sentiasa duduk dan mendengar. Nabi mendengar lebih daripada Nabi bercakap. Sebab tu perkataan Nabi masuklah hati para sahabat.
Suatu hari ini kita nak belajar perkara yang sama. Banyak perempuan hadis yang nak kongsi, tapi kita sampai pukul berapa? Sampai pukul 11 patutnya. Ha, tapi tu perempuan lagi nak pergi pasar, nak beli barang masak lagi. Masak tengah hari. Ha, kalau lebih-lebih pun, insyaAllah kalau ada kelapangan, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan muzakarah lagi tentang kitab ni. Banyak benda saya nak baca kat perempuan semua. Sebenarnya saya baca ni untuk saya sendiri lah. Ha, sebab saya sendiri, saya lagi muda, perempuan lagi lah. Lalu kehidupan yang dah panjang sangat lah. Lagi macam-macam dahsyat, macam-macam benda dah lalu dah. Ha, tapi kita tetap sampai mati kita kena belajar. Sebab kita nak tahu Nabi SAW bentuk keluarga Nabi macam mana. Kita nak bentuk keluarga yang sama supaya bahagia yang sama ada dalam keluarga Nabi, ada dalam keluarga kita. Semoga Allah bagi kebaikan insyaAllah. Dan perempuan, kalau siapa-siapa yang berminat nak tengok buku ni, buku ni ada kat depan sahabat saya Ustaz Nazrin yang dah bawa. Buku doa tadi pun ada, kalau siapa-siapa yang dah hilang kan nak bagi hadiah kat kawan-kawan, nak beli lah. Ambillah bagi hadiah kat kawan-kawan. Sebab kadang-kadang kita bagi hadiah benda yang kadang-kadang bagi kek habis. Bagi hadiah biskut habis. Bagi hadiah makanan habis. Tapi kalau bagi hadiah doa, amalan-amalan, walaupun kita pun tak apai, bagi-bagi dia apai. Moga kita yang bagi hadiah tu, kita dapat manfaat daripada amalan yang dia buat, daripada apa yang kita bagi. Semoga Allah beri kebaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada perempuan sekalian. Seandainya pagi ini ada yang saya sampaikan yang perempuan terasa hati, tak sedar hati, saya minta maaf. Saya tak ada maksud apa-apa, melainkan saya inginkan islah pada diri saya yang bercakap dan kita semua yang mendengar insyaAllah. Semoga Allah terima kita doa sikit. Maka amin pada tuan puan-puan pada pagi ini, Allah terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin, wa ya akhir al-akhirin, wa ya dhal quwwati al-majin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arham al-rahimin, ya arham al-rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat, wahai Allah. Walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, sahabat dah wafat tinggalkan kami, wahai Allah. Benar kami rindukan mereka. Setiap kali kami baca kisah-kisah mereka, setiap kali kami teringat pada mereka, wahai Allah, hebatnya mereka dulu, wahai Allah. Mereka telah berjuang untuk agama ni, kehidupan mereka untuk agama ni, keluarga mereka untuk agama ni, hati-hati mereka untuk agama ni. Apa dah jadi dengan kami hari ini, wahai Allah? Nafsu kami, hati kami, kami letak ke depan sehinggakan agama ni kadang-kadang jadi perkara yang nombor dua untuk kami. Wahai Allah, tolong ampunkan kami atas segala kelemahan kami, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat anda kami, wahai Allah. Kami tak pandai nak didik mereka, wahai Allah. Kau bantulah kami dalam didikan ni, wahai Allah. Kami tak mampu untuk buat apa yang Khadijah buat, wahai Allah. Kami tak mampu buat apa Aisyah buat, wahai Allah. Kami tak mampu buat apa Fatimatul Zahra buat, wahai Allah. Kami tak mampu buat apa yang mereka dah buat, wahai Allah. Tapi kami tahu, wahai Allah, kami sedang berdoa pada Tuhan yang sama, yang bagi kebaikan tu pada mereka, wahai Allah. Tolonglah bagi kebaikan yang sama pada kami, wahai Allah. Kami tak pandai didik anak-anak kami, wahai Allah, seperti mana Nabi didik anak-anak Nabi, wahai Allah. Para sahabat didik anak-anak mereka, sehingga setiap daripada anak-anak sahabat telah menjadi asbab hari ini agama telah sampai pada kami, wahai Allah. Hari ini kami, wahai Allah, kami sedang hidup dalam agama daripada pengorbanan mereka, wahai Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah juga, wahai Allah, sehingga orang yang datang lepas pada ini datang dengan keadaan mereka sujud dan kenal kau, wahai Allah. Kami tak pandai buat dakwah macam mereka, wahai Allah. Jadi tolonglah, wahai Allah, bagi kekuatan yang sama pada kami, wahai Allah. Tolong terima doa kami, wahai Allah. Tolong terima taubat kami. Di kalangan kami ada yang sakit, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada mak ayah kami, keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami yang sakit, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, wahai Allah, keselesaikanlah masalah rumah tangga kami. Yang bergaduh anak-anak dengan mak ayah, kau betulkanlah, wahai Allah, segala-gala kesalahan, kesilapan yang berlaku. Yang bergaduh suami isteri yang tak selesai-selesai sampai hari ini, wahai Allah, kau selesaikanlah masalah suami isteri yang berlaku pada orang Islam, wahai Allah. Masukkanlah ketenangan, bahagia, pecahkanlah kebencian, pecahkanlah permusuhan daripada rumah tangga orang Islam, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada diuji masalah hutang, orang saya kalah. Di kalangan kami ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Di kalangan kami ada yang ada hajat macam-macam, wahai Allah, yang baik untuk agama, diri, kau sempurnakanlah, wahai Allah. Allahumma razuqna jahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma razuqna syahadatan fi sabilik, Allahumma ya rabba Muhammad unsurna ummat Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.